Udah naik nih Bang Tahir. Oke Bang, sehat ini jalan Bang. Iya Bang. Sehat kan? Sehat, alhamdulillah sehat. Iya Bang. Hah? Apa Bang? Gak kerja. Ini sambil kerja. Tapi ya Pak, Senin mau berangkat ke Aceh Bu. Aceh? Iya. Nanti bawakan dulu apa itu ya. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman penonton dan subscriber semuanya dimanapun Anda berada. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Pada siang hari ini, hari Sabtu ya, tanggal 4 Maret tahun 2023, tepat jam 12.02 nih teman-teman. Nah ini saya berada di Jalan Cisingamangaraja, dan ini mau masuk Mabes LS Medan. Tadi saya dari kantor ya, di daerah Jalan Pancing Komplek MMDC. Ini saya mau buat video keberangkatan bus LS 188 dengan trayek Medan Padang kelas eksekutif AC toilet. Saya udah janji Bang Tahir. Nah, untung busnya belum berangkat ini. Masih ada. Untung aja. Saya kira tadi saya telat karena ini udah jam 12. Tadi saya banyak urusan di kantor itu. Karena saya hari Senin mau berangkat ke Aceh. Ada pekerjaan. Ini langsung kita buat videonya ya teman-teman. Saya lagi parkir dulu. Mau matikan kendaraan dulu ya. Nah nih. Nih kunci dulu. Nah itu bus ALS 188 ya teman-teman. Di sampingnya ada ALS 177 dengan tujuan Pasaman juga mau berangkat. Woi Bang, itu ada Bang Yudi dari kru ALS 188. Bang Yudi ya? Sehat Pak Teguh. Iya ya. Bang Tahir mana Bang? Oh di kantin biasa Pak Teguh. Oh di kantin. Ya. Telat tadi aku datang. Dari kantor agak telat aku. Kukira ini udah berangkat tadi karena jam 12. Enggak lah. Itu saya mau berangkat. Pakas baru, kepala baru. Iya ya Bang Yudi. Terus saya mau ke Aceh hari Senin. Iya, mau berangkat. Woi, ada Pak ini. Pak Silalahi. Bentar ya Bang. Pak Silalahi kwek-kwek. Sehat Pak? Iya Pak. Pak Silalahi si kwek-kwek. Dulu pernah jadi kru ALS 234. Waktu masih dicincuin oleh Pak Pamilu. Nah itu ada LS 084 juga udah standby ya teman-teman dengan tujuan Padang, tapi itu yang AC non toilet ya, berangkatnya jam 2. Kalau ini yang AC toilet ya, yang kelas eksekutif. Nah ini 3 bus Sumbar ini ya, lagi berkumpul dengan LS 177 ke Pasaman. Nah ini Bang Yudi lagi buka-buka bagasi nih. Nah, ini pintu belakang LS 188 bisa dibuka pintunya Bang ya? Bisa. Karena ada yang sebagian kan pas dari di sini jarang dibuka ya kan? Boleh, kami boleh welcome. Welcome ya. Nah, tidak ada larangan. Iya, iya, iya. Masuk lah bertengku. Iya, ya. Tinggi juga sih ya. Liput dalam. Iya, kita lihat lah. Sarung jok baru. Oh, sarung jok baru Bang. Mana? Yang mana Bang? Itu lah biru, lesnya belum dibikin, les LS-nya Pak Bertengku. Oh, yang ini? Iya. Oh iya, baru nih ya. Kemarin kan oranye. Betul, betul, oranye. Ini sekarang udah baru ya Bang. Sarung joknya. Nah ini. Oh, udah ada penumpang yang naik. Ini sarung jok baru ya. Di sini ada selimut. Cuman bantalnya belum ada ini. Model bagasi barang atasnya model tertutup ya. Ini sambil kita tunggulah Bang Tahirnya lagi di kantin. Khusus buang air kecil. Turun lagi lah.
nantilah sambil kita nunggu Bang Tahir. Kita lanjutkan nanti videonya ya teman-teman. Beginilah suasananya. Teman-teman, baru saja diumumkan penumpang bus ALS 188 disuruh naik ya. Dan mesin bus ALS 188 ini sudah dinyalakan. Tapi bukan Bang Tahir, driver duanya yang nyalain. Nah, ini penumpang langsung naik ya. Bang Yudi nih. Ini lagi proses cek penumpang keberangkatan oleh petugas dari ALS. Nah, ini rumah Bang Tahir. Apa kabar Bang? Halo Bang, sehat? Sehat, Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah. Semalam jumpa baru sampai, ini mau berangkat lagi ya kan? Iya, mau berangkat lagi. Hati-hati Bang Tahir. Ya, aman. Ini Bang Tahir gondrong. Cincu dari ALS 188. Udah standby juga nih. Terpantau lumayan penumpangnya teman-teman ya. Oh ya. Alah. Nanti lah Bang, habis pula Bang. Ya. Aman besok ya. Ya ya Bang. Jadi stikernya salah tempel jadi nggak lengket. Pas habis pula tuh stiker. Nama channel saya. Ada mobil, hampir aja. Bang Tahirnya lagi ngobrol. Naik nih Bang Tahir. Oke Bang, saat ini jalan Bang. Cukup. Iya Bang. Sehat kan? Sehat, Alhamdulillah sehat. Iya Bang. Hah? Apa Bang? Gak kerja. Ini sambil kerja. Tapi ya Pak, Senin mau berangkat ke Aceh. Oke. Iya. Nanti bawa kan dulu apa itu ya? Apa itu? Pisang apa itu ya? Pisang sali. Lu suka Abang? Hah? Suka pisang sali? Beres-beres Bang. Pokoknya dari Aceh dibawa ya. Iya ya Bang, ya Bang. Selamat ya. Iya Bang, hati-hati Bang. Banyak sewa nih ya? Alhamdulillah. Ada lah Bang ya. Kalau Padang mudah-mudahan ramai Bang. Iya. Tetap via Toba kan Bang? Tetap. Iya lah. Siantar berarti Bang? Ya Allah berarti. Ada loketnya ya kan? Iya. Ya Bang Tahir. Padang.
Kak, udah selesai dicek. Bang itu juga udah tutup pintu nih. Wih, kasih tim. Oke bang, semoga lancar bang di jalan, banyak paket dan sewa. Sampai Padang dengan selamat dan tepat waktu. Terima kasih teman-teman, demikian video saya pada siang hari ini dari loket atau Kulbus ALS di Jalan Sisingamangaraja, Raja Medan. Bagi teman-teman yang suka videonya, silakan rekomend dan share. Dan jangan lupa subscribe. Juga nyalakan lonceng notifikasi videonya agar tahu video-video saya sebelumnya sesudahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Juah-juah. Ahoy.